Inilah galeri yang memamerkan produk-produk hasil daur ulang sampah karya warga Kota Yogyakarta. Produk-produk yang dipamerkan di kantor Dinas Lingkungan Hidup ini diantaranya produk hiasan rumah, tas, hingga kreasi lampu hias. Meski bahan yang digunakan adalah limbah sampah, namun produk yang dihasilkan cukup menarik dan memiliki nilai jual tinggi. Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengatakan produk daur ulang sampah yang dihasilkan warga ini diharapkan tidak hanya dipamerkan di galeri kantor Dinas Lingkungan Hidup saja, namun juga akan dipasarkan melalui web milik Pemkot Yogyakarta. Selain itu, produk daur ulang sampah ini juga didorong agar dapat disertakan di setiap pameran UMKM untuk mengenalkan produk daur ulang sampah dan untuk mengatasi masalah sampah dengan mengurangi pembuangan sampah rumah tangga yang masih bisa dimanfaatkan untuk membuat produk yang memiliki nilai ekonomis. Tadi salah satu sudah saya sampaikan, nanti dipasarkan lewat website kita. Bahkan tadi saya sudah minta kalau nanti ada pameran-pamerannya anu, ya kita tampilkan inilah produk dari persampahan yang bisa kita jual. Besarnya volume sampah di Kota Yogyakarta yang mencapai 370 ton per hari membuat pemerintah Kota Yogyakarta intensif melakukan berbagai upaya. Selain dengan membuat produk daur ulang sampah, juga tengah dilakukan budidaya maggot sebagai alternatif pakan ternak serta pembuatan biopori. Hari Atmaja, Jogja TV.